cocok dekat sini, cocok dekat situ. Ini cocok dekat situ. Dekat sini. Nah, ini cocok dekat sini. Okey, hai dan assalamualaikum semua. Selamat datang dan selamat kembali kepada siapa yang baru dekat channel ni. Nama aku Zainul Azim. Kepada yang dah lama macam biasa, terima kasih banyak-banyak. So, macam yang korang nampak atas meja aku ni, okay, ini semua barang-barang PC yang akan aku pasang sekejap lagi. So, PC yang aku akan buat ni adalah untuk kegunaan editing, gaming dan juga mungkin streaming. Macam tu lah, mungkin aku akan stream dekat Facebook tak lama lagi. Aku pun tak tahu, tak pasti sama ada jadi ataupun tidak. Hampir semua barang ni, mini ITX punya, macam kita tengok motherboard, B450i, apa tu, N60 ni. Okay, apa-apa pun aku akan bawa korang apa, walk around dulu setiap barang-barang yang aku akan guna. Aku start dengan barang-barang yang besar dululah sebab dia makan banyak space satu meja. Okay, so kita pergi dekat casing. Okay, ni casing NZXT-210. Casing kecil tapi monitor besar. Okay, ni Acer ED2 series. Yang ni 27 inci IPS. And then ni aku punya headphone yang aku akan gunakan. Yang ni dari Corsair HS70 wireless. Dan kita pergi ke, okay, ni CPU case pula. Yang ni fan case. Fan case yang ni dari Techwear Orbis F3. So yang ni ada 3 kipas dalam dia. Okay, motherboard daripada Aorus Gigabyte B450i. Okay, ini ITX punya lah, macam aku cakap tadi, ITX. Okay, ini Ryzen 5 2600. Ini 6-core 12-thread. Kita punya RAM G-Skill Trident Z Neo 3600MHz, 16GB. Untuk storage aku gunakan ADATA. Yang ini 128GB M.2 SSD SATA. So aku akan gunakan single stick dulu 128 untuk window ke, okey lah kot. And then power supply fully modular DK first player 80 plus bronze. Okay, yang ni kira antara yang murah juga lah untuk apa, fully modular. Yang ni part yang paling mahal dalam build ni. So ni RTX 2060 Zotac. Alright, so semua part ni aku order dekat Lazada dengan Shopee. Apa-apa kalau korang nak mencuba build PC yang lebih kurang sebiji spek macam aku, korang boleh tengok link dekat bawah. Aku akan tinggalkan setiap link yang ada dekat atas meja. Bukan, setiap link barang-barang yang ada dekat atas meja ni lah. Okay, so apa-apa pun, kita start lah kita punya build dengan mulakan dengan kita punya motherboard dululah. Okay, kita akan mulakan dengan motherboard dulu. Dalam masa aku pasang sekejap lagi, aku akan mungkin tunjuk sikit lah macam mana cara kita nak pasang benda ni, macam mana nak pasang benda ni, kenapa aku pilih benda ni, macam tu lah lebih kurang. Okay, so ni motherboard. Sekejap, kita bawa keluar dulu barang-barang yang mungkin diperlukan sekejap lagi. Macam ni IO shield, kita perlukan IO shield. SATA tak perlu lagi. Ini dia ada, ni lupa aku nak bagi tahu. Okay, motherboard ni dia ada wifi, built-in wifi dengan bluetooth. So dia adalah dalam ni. Okay, ni pun kita perlukan. Ni untuk SSD punya screw. Okay, kasi tu je. So motherboard ni pun aku pernah juga guna dulu. Kalau korang follow aku punya IG, korang akan perasan dekat aku punya profile. Dekat profile aku tu dia ada apa, story yang kita boleh save kan. So dekat situ korang boleh nampak aku punya build aku yang lama. Aku gunakan part-part ni lah, lebih kurang samalah. Betapa comelnya motherboard ni. Comel je, kecil je. So CPU macam aku cakap, Ryzen ni second gen. Kenapa aku tak ambil third gen? Aku nak save 200 untuk apa, part-part yang lain lah. Alright, so macam biasa, kita ada manual yang tak perlu dibaca. Okay, ni dia CPU. Alright, and then kita ada coolant sekali. Ini aku suka pasal Ryzen sebab dia tak kedekut tau dengan dia punya coolant. Tak macam Intel. Intel dia bagi coolant yang plastik murahan. Lepas tu kabel dengan apa, berkalanya, tak braided langsung. Tengok macam Ryzen punya fan. Cantik gini. Lepas tu dengan kabel dia braided lagi. Coolant pun aku tak pakai third party punya coolant. Aku cuma pakai apa nama dia, stock coolant je buat masa ni. InsyaAllah nanti aku akan tukar lah. So cara pemasangan CPU Ryzen mudah je. Korang tengok je dia punya ada marking dia dekat kawasan ni, dengan dia punya motherboard. Dekat motherboard dia pun ada marking juga.
Okay, kalau tak silap aku dekat bahagian ni. Korang meshkan je dia punya marking dia tu. Alright, so lock je gitu. Okay, dah. CPU dah settle. Jangan tekan-tekan, nanti dia punya pin bengkok. Aku tak nak tanggung. Dan CPU settle, last aku akan pasang apa, CPU fan. Sebab aku takut nanti ada gangguan dengan RAM. Kita pasang RAM dulu. So ni first time aku guna RAM dari G-Skill Trident Z. Kalau sebelum ni aku guna Kingston. Okay, ni baru first time lah aku nak try. Ni antara RAM untuk Ryzen yang agak mahal jugalah. Tapi dia punya performance memang terbaik. So cara nak pasang RAM pun senang je. So, kalau RAM korang ada 4 slot, better korang tengok dekat korang punya manual mana slot yang perlu diutamakan. Macam kalau biasanya A1 dengan B1. So macam aku punya board ni ada 2 slot je. So aku boleh letak lah mana-mana. Cara nak pasang pun senang. Kalau dia ada macam label macam ni kan. Yang label ni hadap ke CPU. Dia ada takuk dekat, sekejap aku tunjuk. Dekat RAM dengan, dekat RAM ni dia ada takuk dia kan. Samakan dengan korang punya board. So gunakan dua-dua jari. Tekan je sampai dia lock. Simple. Alright, settle. Okay, lepas tu kita pasang kita punya SSD pula. So kalau motherboard korang ada heatsink macam aku ni, pastikan korang cabut dululah dia punya apa ke, heat pad kot yang ni. Pastikan cabut dululah dia punya, then letaklah semula. So okay, untuk stock cooler ni kita tak perlukan dia punya macam biasanya kalau motherboard AMD ni dia ada pre-install benda ni. So kalau korang guna Ryzen 7 yang dia punya coolant dia tu yang ada RGB tu kan, korang perlukan benda ni. Tapi kalau stock coolant yang biasa ni, korang tak perlukan benda ni. So cabut lah. Cabut dan simpan, jangan dibuang pula. Okay, yang kita perlukan hanya dia punya backplate je. So dekat backplate ni kita akan screw kita punya coolant ni lah. Okay, so aku nak hadap aku punya AMD ni ke belah sana. Sebab kalau dekat sini rasa aku dia akan berlanggar dengan RAM. Yep, dia berlanggar. So kita hala ke sana. Okay, untuk screw, pastikan korang screw. Kalau korang buat ni, pastikan korang screw rata lah. Jangan screw satu tempat je. Sebab kalau korang screw satu tempat je, nanti CPU korang, coolant korang akan bengkok. Bengkok lah. Lepas tu dia susah sikit untuk korang screw nanti. Dan mungkin akan menyebabkan CPU korang rosak. So screw lah macam mana juga. Sama rata lah. Screw sini sikit, screw sini sikit, sampai dia ketat. So kabel untuk ni kita hanya cocok je dekat pin yang dia ada tulis CPU fan. So cocok je. So okay, itulah yang benda yang perlu kita pasang dekat kita punya motherboard. CPU fan, CPU, RAM dengan SSD. Then kita bolehlah mula naikkan kita punya. So okay, unboxing apa, casing tadi tak record pula. Okay, takpe. Itu satu belah. Oh gitu, okay. Senang nak cabut. So aku first time nak cabut ni. So agak kaku sikit. Ni aksesori dia. Sekejap lagi tak tepi dulu. So kita masukkan kita punya CPU, kita punya motherboard. Tapi sebelum tu aku nak cabut dulu fan yang ada dekat dalam casing ni. Dia bagi dua fan dekat belakang dengan atas. So dua-dua fan ni aku nak alih ke depan. Dan kita masukkan RGB fan ni. ARGB silap. Ini ARGB eh. So cabut dulu. Alright, cabut fan yang ada dalam casing. Then kita bolehlah start pasang kita punya motherboard. So sebelum tu jangan lupa IO shield mesti kena pasang. Okay, untuk screw semuanya ada dalam accessory box dia ni. So dengan cable tie sekali dia bagi. Okay, aku dah siap pasang motherboard. Kipas pun aku dah cabut. So sekarang ni aku nak pasang kipas yang sedia dia bagi dalam casing ni dekat bahagian depan. Kipas ARGB kita pasang dekat atas dengan belakang. So kita mulakan dengan dekat depan dulu. Cabut dia punya front panel. Memerlukan kekuatan untuk membuka dia buat kali pertama. Alright, siap installation untuk kipas. Okay, macam inilah rupa dia. Okay, sebelum aku sambung semua wire ni, aku nak masuk power supply dulu.
Lepas tu barulah kita start buat apa wiring and then cable management apa semua. So okay, setelah berjam-jam, tak adalah berjam, berminit-minit jugalah apa, cuba untuk pasang front panel tadi and then ada sedikit isu tadi dengan CPU, bukan CPU, casing fan dekat bahagian depan ni sebab dia punya port dia tak sama dengan yang dia bagi dekat hub dia ni. Sebab hub dia ni dia pakai custom pin, dia sekali kan fan dengan ARGB tu. Sebab dekat motherboard ni dia ada satu je header untuk fan. So aku terpaksalah korbankan casing fan yang sedia dia bagi tu. Dan kita takpelah, kita guna satu dululah untuk intake, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, aku dah pasang dah dia punya ni. Then semua ni tinggal sekarang ni kita nak buat cable management sikit. And then barulah kita boleh masukkan kita punya GPU. Okay. And okay, siap dah cable management. Agak berserabut sebenarnya tapi tak apa, sebab nanti aku akan buka balik untuk install SSD dekat belakang ni. And then buat balik lah apa cable management ni, sebab sekarang ni dah pukul 11 lebih. So aku terpaksa buat cepat-cepat. And then kita boleh tutup lah belakang ni. Alright, much better. Okay, so last part yang kita kena pasang adalah graphic card. So ni benda yang dinanti-nanti kan oleh aku. Okay, Nvidia RTX 2060 Zotac. Okay, Zotac eh. So ni card yang paling murah aku dapat jumpa, antara card yang paling murah juga lah. Okay, ni dia dari depan, dia ni kat belakang dia. So sekarang ni VGA dia dah tak letakkan warna kuning pada dia punya card, which is bagus sebab kalau warna kuning memang susah kita nak apa kenakan dengan color scheme kita. Okay, kita peel dulu plastik-plastik yang ada. Bagian atas tak ada. Okay, first thing first, kita kena buka dulu dia punya cover untuk GPU ni. Okay, yang ni tak guna tapi pastikan jangan buang, simpan, next time kita boleh guna balik. Okay, pastikan dia punya lock dia ni terbuka. Dan kita slot masuk je dalam, pastikan tak langgar apa-apa. And pop, tolak je. Okay, settle. Okay, settle untuk GPU. Tinggal wire dia lah. Okay, wire dia ni digunakan 8 pin je. Untuk dua ni lagi kita boleh simpan je. So okay, setelah hampir 2 jam setengah kita memasang, aku memasang PC ni. Dan sekarang ni kita dah, aku dah siap pasang semuanya. Kalau korang boleh tengok, semuanya sudah siap. Okay, sekarang ni the moment of truth, sama ada PC ni hidup atau tidak. So jom kita tengok sama-sama. Right, ada LED, tak ada lagi. Okay, kita tekan button. Alright, okay, lampu-lampu semua hidup. Kita tengok dia mati ke tak. Sekarang ni aku tak cocok monitor lagi sebab yep, monitor aku tak unbox lagi. Alright, aku rasa tu je untuk PC ni. So nanti kita akan jumpa balik lepas aku dah kemas semua ni. Aku dah letak atas meja aku, dah susun balik semua ni. Okay. Okay guys, PC aku dah siap dah semuanya. Aku dah pasang dekat meja aku ni. Okay, ni monitor yang aku cakap tu 27 inci. Agak besar juga sebenarnya tapi aku cuba biasakan dengan 27 ni. And then last yang aku tak unbox lagi semalam adalah aku punya headphone aku. So headphone ni aku tak unbox lagi, mesti seal lagi.
Sekejap lagi aku akan unbox dan cubalah. Aku tak nak cakap banyak sangat pasal headphone ni sebab aku ni bukan audio profile punya orang. Tak berapa pandai sangat nak ulas pasal sound. Tapi kalau korang nak tengok full review pasal Corsair HS70 ni, seingat aku habis cegah ada pernah buat Mona Lisa kan, dia ada buat pasal headphone ni. Tapi apa pun aku boleh cakap, yang ni antara headphone wireless yang terbaik dan harga dia tak berapa cekik darah sangat kalau nak dibandingkan dengan headphone wireless yang lain. Yang ni kira antara yang murah juga lah. So aku akan unboxing macam ni je. Tak ada apa kamera di atas sebab aku malas nak set up. So, macam ni je lah. Okay. So color pilihan aku adalah warna putih sebab aku nak samakan dengan aku punya casing, dengan aku punya speaker. So cuma monitor je aku tak dapat warna putih. Macam aku cakap lah, barang-barang warna putih ni memang susah dapat. Memang cepat habis. Lagi casing ni lagi dah susah. Alright, so dalam dia ni biasalah ada manual, warranty card, then ada kabel charger dia. Ni bukan type C eh, ni micro USB biasa tapi panjang wire dia ni, aku tak suka. Then dia punya mic. Ni dia punya receiver eh. Receiver dia kita shot kat PC. So okey, macam nilah rupanya. So yang ni yang aku cakap tu, dia punya build quality dia. Dekat bahagian atas ni, dekat headband dia ni, dia besi, bukan plastik. Cuma bahagian plastik dia dekat cup dia ni je, dengan dia punya cover-cover ni lah. And then dia punya cushion dia pun dia gunakan apa panggil ni, leather eh. Leather punya, bukan fabric. So macam tu lah. Ni mic dia nanti kita akan cocok dekat bahagian ni, mic dia. And then ni power button. Mana power button? Ni power button. Ni mic mute. Dan ni volume dia lah. So, okay, bila pakai ni pun dia tak nampak besar sangat. Dan dia tak nampak macam terkeluar ataupun kat bahagian atas ni nampak macam besar kan. So dia nampak macam simple je. Dia tak nampak macam gaming sangat. Dia tak nampak macam macam apa-apa lah. Tapi yang penting aku tak suka dia headphone ni nampak macam terlalu gaming gitulah. Aku suka dia nampak simple macam ni. Ada satu lagi aku suka dia punya mic pun boleh cabut. So kalau aku tak perlukan mic, aku tak guna Discord ke apa, aku boleh cabut je mic dan letak kat mana-mana. So okeylah guys, aku rasa aku punya video pun sampai dekat sini je. Aku rasa panjang gila video ni, daripada start kita build sampai sekarang ni dah siap. Aku minta maaf sangat-sangat kalau aku tak boleh nak tunjuk beria cara pemasangan apa semua tu. Lepas tu lighting aku punya sound quality aku pun agak berterabur juga. Kalau korang perasan memang ada bunyi bising sikit sebab aku tak pakai apa wireless mic. So aku minta maaf banyak-banyak atas kekurangan dalam video aku ni. Tapi apa pun aku harap korang enjoy dan mungkin memberi manfaat kepada korang yang mungkin nak build PC lepas ni. So kalau korang ada plan nak build PC dan spek apa yang korang nak build nanti, korang boleh bagi tahu aku dekat bawah. Mana tahu nanti kita boleh share sama-sama kita punya pendapat ke apa kan. So apa pendapat korang dengan PC baru aku ni, boleh bagi tahu aku dekat bawah. Kalau korang suka, jangan lupa like dan juga komen dekat bawah apa korang punya pendapat lah. Okay, so macam biasa guys, terima kasih banyak-banyak kerana dah tonton video aku ni sampai dekat sini. Sehingga kita berjumpa di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.